Mantan beda-beda sih, tergantung ya. Cuman yang pasti kan kalau yang nyambung sama cerita ini tuh sebenarnya gini. Mantan itu kan bagian penting dalam hidup kita ya, karena kan mereka tuh adalah sosok yang intens bareng sama kita selama beberapa waktu. Kita tuh berbagi masa lalu sebenarnya gitu. Dari semua yang punya banyak rasa itu, kayak emang gejolaknya persis kayak pertama kali ketemu mantan di tempat yang gak kita duga. Siapa yang pernah tiba-tiba ketemu mantan di jalan atau acara? Ada deg-degannya kan? Menikah sama mantan, mungkin pas masih pacaran kali ya. Tapi pas udah jadi mantan ya enggak. Arti mantan untuk aku ya, menurut aku dia cuma kayak sebuah langkah dalam kayak istilahnya kayak tangga kehidupan gitu sih. Balik lagi ngomongin karya, deg-degan ketemu mantan juga dirasain sama talent dan kru. Gimana nih caranya bikin cerita yang nyampe ke penonton? Dan ada perasaan ragu juga tuh soal pesan nyampe atau enggak. Tapi yang kita yakini sih, kalau apa yang kita buat pakai hati, pasti nyampe juga ke hati. Mantan aja bisa menikah dan nyatuin hati lagi, masa kita nggak bisa nyatuin hati buat pesan yang nyampe ke penonton? Mantan itu definisi gue, mantan adalah pasangan yang gagal mendapatkan impiannya. Jadi gue melihat mantan gitu. Jadi gue melihat mantan tuh sebagai, oh yaudah kita dulu pernah punya satu cita-cita, tapi kita gagal, ya udah.